Okey, assalamualaikum geng. Okey, korang mesti dah tengok video tadi kan? Pendek je. Kau nampak tak pak cik tu macam mana dia buka kereta member aku? Kebetulan kereta member aku tu dia dah memang kunci tertinggal kat dalam. Jadi daripada benda ni, kisah ni, pak cik tu aku panggil khas untuk aku interview dia sebab bagi aku benda ni memang penting untuk aku share dekat korang. Sebab selalu aku tengok apa TV MacGyver lah, dalam filem je benda-benda macam ni. Apa orang guna master key buka benda-benda yang terkunci. So ini real depan mata aku, aku tengok sendiri. Jadi bukan saja pasal kunci, sebab dia memang boleh buka lah kereta ke rumah ke peti besi ke apa ke. Dia juga boleh buat alarm. Maksudnya kunci kereta ada kan, ada chip mobilizer, selalu korang rosak ke ataupun hilang pun dia boleh buat. Dan siapa ada masalah tentang meter kereta yang selalunya digital tu, ya, dia akan hilang ataupun dia akan rosak benda tu disebabkan mungkin panas dan sebagainya pun dia boleh buat. Dan siapa ada masalah tentang isu kereta pun pak cik ni boleh buat. Kita panggil uncle lah. Dia memang boleh buat. Dia memang specialist. Harga cun. Dan aku rasa kagum gila sebab pertama kali aku tengok depan mata aku orang guna master key, dan aku sendiri tengok dan pegang master key dekat tangan aku. Memang aku rasa macam wow. Benda ni memang aku kena share dekat korang semua sebab benda ni sangat penting. Sebab kita akan selalu ada masalah-masalah macam ni, tapi kita akan tak tahu nak buat apa, tak tahu nak konteks apa. Paling tak panggil bomba, korang panggil kawan-kawan korang, ketuk, pecahkan cermin, duit lagi. Jadi benda ni saya harap korang semua boleh share video ni juga pada orang lain. Tapi sebelum tu, pada yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang belum subscribe, please subscribe guys. Benda ni percuma saja. Dan like, komen untuk membina lagi konten-konten saya. Lepas tu okay, saya tak nak buang masa. Saya panggil khas uncle tu untuk saya interview. Dan saya buat satu demo khas kepada korang semua untuk korang menonton macam mana, berapa lama lah uncle tu boleh buka kereta. Okay guys, selamat menonton. Saya tak nak buang masa. Assalamualaikum. Okay uncle, dah berapa lama dah uncle buat kunci? Dekat 15 tahun. 15 tahun lah? Banyak experience lah. Boleh lah. Macam mana you pandai lah itu buka kunci? Belajar. Memang belajar? Ada cikgu. Ada cikgu lah? Oh, tapi alat simple je eh? Cakap simple pun ada yang tak simple. Oh. Mau tengok apa kenderaan. Tengok apa kereta lah. Okay, itu yang itu untuk apa? Ini untuk Volkswagen aja. Oh, ini untuk Volkswagen eh? Lain tak ada. Oh. Memang kalau siapa-siapa kereta terkunci memang boleh buka eh. Volkswagen, ini untuk Volkswagen sajalah. Yes. Kalau lain-lain kereta, lain-lain alat lah. Ya, betul. Gila. Tapi kereta apa yang paling susah buka? Sekarang ada Audi yang terbarunya. Itu banyak susah. Susah? Yang terbaru banyak susah. Okey, kalau upah berapa kalau angka selalu ambil kalau mau buka kereta? Tengok biasalah, kita biasa agak dalam lah 155 macam satu kali. 150 sekali buka lah. Yalah, kalau panggil bomber pecah cermin. Kan? Kalau mau buka kadang-kadang rosak kadang-kadang kan. Tapi 150 tengok kenderaan lagi. Tengok kenderaan lah. Hmm. Kalau BMW ke Mercedes ke, saya pun pernah buka Mercedes satu kali pun mau perlu 500. Susah lah. Dia punya kunci di molek. Oh. Lepas tu kalau Mercedes, kalau kunci ada di molek, dia soal lock, kita buka dia pintu, molek pun tak boleh buka punya. Okey. Lepas tu kita mau perlu buat satu kunci yang boleh buka itu pintu punya. Sebab molek punya kunci beza lain lagi. Okey. Perlu buat satu molek punya kunci untuk buka itu molek. Oh, memang kena buat lah. Jadi harga tinggi lah. Macam contoh ini ke? Okey ini. Okey, ini alat eh guys. Oh, ini memang ada jual ke kat kedai?
kedai tak jual luar negara. Ini aku import lah. Import latarnya. Okey, kalau saya mau belajar buka ini, berapa lama saya boleh expert? Kalau you tak pernah sentuh, kurang pun 3 tahun. 3 tahun? Tapi tengok satu orang punya pelajaran lah. Kalau dia punya IQ dengan dia punya rajin, satu tahun pun boleh cukup. Angka ada nak murid? Tapi ada nak murid. Mau biasa, tiap hari pergi sentuh. Ini kereta, itu kereta, itu kereta. Lepas tu, bukan senangnya. Okay, selain pada Angka, Angka ada anak murid baru? Lain-lain? Ada. Adalah, ramai tak? Kita, kalau murid, kita mau pilih. Pilihlah. Sebab kita first mau pilih dia ialah bersih punya orang. Ya, yeah, betul. Tak boleh pernah curi duit, curi barang punya orang. Yalah, betul. Kalau betul. Dia ada pergi curi, kita pun takut dia pergi curi kereta. Oh. Jadi kita mau tolong orang punya ibu bapa ingat anak. Kalau dia punya anak, kita kasih ajar dia boleh buka, dia pergi curi kereta, kita betul lah, punya betul. Salah. Betul. Sebab, macam kita mau jadi dia punya quality seperti kena orang yang jujur, yang amanah, yang baik lah. Tak pernah bohong dengan pencuri. Betul, betul. Baru betul. Boleh ajar. Yalah, sebab semua kereta boleh buka kan. Kalau dia pandai nanti dia curi lagi susah. Sebab ini kita punya kerja, kita jalankan yang mau betul punya. Sebab kalau you belajar ini, surah pandai, surah tahu, apa kereta you mau ambil, you boleh pergi ambil punya. Macam rumah, motor pun boleh juga? Rumah pun boleh. Pan juga. Boleh jugalah, rumah terkunci yang ke boleh buka juga. Peti. Peti besi pun boleh? Pun boleh juga. Hebat lah. Tapi ini surah tadi yang saya cakap, mau ajar satu murid mesti mau bersih. Saya selalu tengok dalam filem saja ke orang buka peti besi, orang buka kereta. Tapi sekarang saya tengok depan mata orang yang pandai buka. Susah mau jumpa tak? Ini ilmu susah mau belajar. Betul. Umumnya ada satu murid dia belajar ini buka sampai patah. Susah ialah. Sebab dia bukan senang buka. Ada ini di ibu ingat ini so boleh. Ini buka. Dia panggil master key eh. Dia untuk Volkswagen punya master key. Oh, lain-lain kereta, lain-lain master yes. key. Lain macam. Tengok Uncle lagi sekali. Boleh. Ini guys. Pertama kali tengok dalam hidup weh benda-benda macam ni. Tapi nampak je senang ni, tapi bukan senang nak buka eh. Kalau tak ada skill memang tak boleh. Okay, thank you Uncle. Thank you. Terima kasih. Uncle, okay, macam mana you boleh minat buat kunci? Memang background ke apa sebelum ni? Background sebelum saya ni kerja apa? Seorang apa? Foreman. Foreman lah. Technician. Technician. Okay. Saya punya technician first belajar ialah mesin. Okay. Kilang mesin technician. After that buka kedai workshop. Pun ialah workshop punya foreman juga. Wireman. Sampai sekarang saya boleh lapak banyak yang saya boleh tahu. Seperti Volkswagen punya ECU rosak. Okay. Pun boleh repair balik. Kalau mekatronik rosak boleh repair? Mekatronik kan itu tukar solenoid saja kan? Sekarang punya. Gearbox punya saya belum lagi. Belum lagi, okay. Cuma ECU. ECU boleh? ECU boleh. Dengan meter punya. Meter. Okey. Pun pernah repair banyak. Meter eh? Saya repair kereta punya meter yang terbanyak ialah Malaysia punya kereta. Isola dengan Villa. Oh, kalau meter tak jalan, meter rosak boleh repair semua eh? Dia biasa rosak. Minyak rosak, nanti temperature rosak, kilometer rosak. Maksudnya kalau meter kereta pun semua jenis kereta juga boleh buat? Tak semua. Tak semualah. Ada yang tak boleh repair baritnya. Yalah, sekarang kan meter banyak digital. Kalau digital boleh? Saya pun boleh. Kalau digital tengah itu biasa di Malaysia punya, digital itu tengah punya, itu screen. Biasa kena matahari dia boleh rosak. Ya. Okey. Itu rosak.
sistem boleh bikin balik. Boleh juga? Ya. Okey, maknanya kalau Volkswagen kan selalu tengahkan digital. Yes. Itu kalau selalu bila parkir panas, sudah tak nampak. Ya, betul. Ha, kan? Ha. Motorbike ni pun kena manya. Dia matahari kan kalau parking gua, matahari lama, dia suara tak terang. Betul, betul. Lepas tu, kita pun ada buat balik. Berapa lama masa kalau nak buat meter tu? Kalau macam tu punya. Kalau yang 2-3 hari. 2-3 hari. Dia bukan senang. Itu berapa harga upah? Pun mau tengok apa kenderaan. Apa kenderaan, ada apa rosak lah. Biasanya kenderaan kalau Izora, Prever pun kena banyak saya buat. Prever kan? Satu Prever kita buat satu kali pun mau 150. Okey lah, tak adalah mahal. 150 okey lah, dari beli meter baru lagi susah mahal. Ah, betul. Kan? Okey, okey, sampai sekarang. Lagi kereta punya steering lock. Steering lock. Tapi steering lock yang rosak yang temannya ialah Mercedes. Mercedes banyak rosak. Dia Mercedes W204. Dia punya steering lock kalau dia rosak ialah dia kunci pusing habis. Dia apa pun tak ada. Tak ada start, engine light pun tak ada, semua tak ada. Itu maknanya steering lock rosak. Yalah, kadang-kadang Volkswagen pun kadang-kadang kunci pun sudah susah mau start sangkut. Volkswagen ini, Volkswagen pun ada banyak rosak. Dia punya kunci boleh cek, masuk tak boleh pusing. Tak boleh pusing. Itu kenapa? Itu dia punya gigi sudah rosak. Gigi ya. Itu pun boleh repair juga? Boleh juga. Oh. Tapi itu harga dekat 800 satu kali. Banyak tukar lah. Sebab itu membuka pun susah. Oh iyalah, kena buka masa banyak. Masa panjang, lepas tu buka semua masa panjang. Masa betul, betul, betul. Lagi technician tinggi lah, kita pun high technology lah. Iyalah. Jadi kita pun itu harga lah. Kos tinggi sikit lah, yes. Tapi okey lah daripada nak tukar lagi mahal, nak kena coding apa semua kan. Ya. Susah. Betul. Okey, okey, okey. Tapi iyalah, thank you lah Uncle sebab sudi apa sharing dengan saya. Selain hari ini kunci immobilizer. Sekarang Saga BIM ke, biasanya kunci dia dalam ada chip. Ya, yeah, mobilizer tu. Tapi banyak orang tak tahu. Lepas tu pakai lama-lama dia longgar. Nanti dia jatuh, dia pecah, dia punya chip satu banyak kecil dia jatuh. Tapi tak tahu, kalau orang tahu. Lepas tu dia pakai dia punya kunci ada jatuh pecah, dia ambil balik, tapi itu tak chip dia tak boleh ambil. Lepas tu dia pergi cucuk kunci, tak boleh start. Kenapa dia pun hilang. Itu pun boleh repair juga? Kita baru tambah satu chip balik lagi, buat satu programming, dia sudah boleh start. Okey, itu banyak kali berlaku lah. Itu yes. Pernah, saya pun pernah kena dulu. Ya, okay. Saya tak tahu itu chip. Saya pergi duplicate kunci. Saya pakai itu kunci duplicate untuk start kereta, tak boleh. Rupanya kunci yang original ada chip. Saya tak tahu lah. Lagi ada buat itu remote control. BM ke, Mercedes ke, atau biasa punya kereta lah. Kalau dia punya remote control, so tak boleh pakai. Alam tak, so tak boleh pakai. Ingat nak repair balik pun boleh jadi saya juga. Oh. Ialah alam pun elektronik, papa punya barang. Ya. Saya pun boleh repair balik. Remote, casing remote ada jual juga? Ada. Kalau kan dulu kan kunci BMW Volkswagen so, itulah rosak kan? Ada casing dia baru. Cushion baru, betul. Okey. Nantilah, nanti saya share Uncle punya contact. So nanti ramai-ramai boleh contact Uncle lah eh. Terima kasih. Okey Uncle, thank you untuk sharing. Thank you Uncle. Tengok Uncle kunci lagi sekali. Ini untuk Volkswagen guys. Ini untuk Volkswagen. Master key for Volkswagen only. Lain kereta. Thank you Uncle. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Itu susah cari. Ini apa nombor? Ini ada nombor-nombor. Ada. Oh, gila lah. Ini mana beli ni? Dekat negara mana? Kita order dari negara China. Kita tengok demo. Demo, kita tengok demo macam mana ke buka kereta yang terkunci. Ini demo eh. Tengok berapa lama dia buka. Stay tune guys, jangan lupa subscribe. Okay, sekejap eh. Okay, sekarang kita dah kunci eh. Apa nak kunci kereta eh? Dah. Okay, jom. Kita tengok. Okay, sebelum tu kita test eh. Memang lock eh. Ini MacGyver tau, MacGyver Malaysia.
pendek je. Aduh. One minute aku, one minute. Serius lah. Oh, gila. Fuh. 1 minit uncle you boleh buka ini kereta. Volkswagen tau. Woi, susah. Ba, mau cari murid ya, mesti mau bersih. Ya, yeah, nak cari murid kena bersih, jangan ada curi-curi punya kaki lah. Yang tipu-tipunya. Okay. Tapi, aku nak belajar. Aku nak jadi ini sifu ni nanti. Aku nak belajar buka kereta. Senang. Sebab ramai member-member memang kaki pelupa punya. Oh, best. Memang best guys. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, comment, like and share. Oh, thank you guys. Jumpa lagi.